Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baik itu peran dari kita semua supaya tidak terulang kembali. Baik, terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media semua. Jadi pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan teman-teman media dalam rangka press release penanganan kasus yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika yang biasa kita kenal narkoba atau dengan obat-obat berbahaya. Bukan melihat banyaknya kasus yang kita tangani, jadi tidak mengukur sebenarnya terkait dengan prestasi, ya, karena tentu harusnya kita prihatin karena dari waktu ke waktu banyak saudara-saudara atau masyarakat kita yang masih belum mungkin sadar, ya, bagaimana akibat atau dampak buruk daripada penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Tidak kendor-kendor mungkin, tapi ini perlu kita sama-sama memikirkan apa sih sebenarnya motivasi daripada saudara-saudara kita ini untuk masih ya mencoba menggunakan, padahal ini sebenarnya barang-barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin ya nikmatnya hanya sesaat, namun efeknya mungkin berkepanjangan. Ya, termasuk kalau boleh dikatakan ini kan cara memperolehnya juga luar biasa, harganya juga mungkin luar biasa, namun masyarakat kita masih belum sadar atau mungkin lambat sadar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini perlu kami informasikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam waktu beberapa hari ini kita memang sedang melaksanakan kegiatan operasi yang dikenal dengan operasi anti libu 2019.